saat gelap menjelang. Di tanah rawan, kau tabur harapan. Demi cinta, demi keabadian, ikhlas berjuang hingga nafas menjelang. Engkau bukan sekedar ayah, tapi juga sahabat di saat kami merasa lelah. Engkau bukan sekedar kiai, tapi juga mentor penguat hati. Engkau bukan sekedar mengajari, tapi juga menjadi teladan bagi kami. Engkau tidak sekedar memberi pengetahuan, tapi juga menuntun kami merangkai cita dan harapan. Engkau tidak sekedar menyampaikan pesan, tapi juga mengarahkan agar kami selalu optimis menghadapi masa depan. Ayah, terima kasih telah menanamkan bahwa dalam setiap pergerakan akan ada keberkahan, bahwa dalam setiap doa selalu ada harapan, bahwa dalam setiap kesungguhan ada kesuksesan. Ragamu telah berbalut dengan tanah, namun jiwa, roh, batin dan nuranimu menyatu dengan kami. Dunia kita tak lagi sama. Kau telah berada di tempat yang jauh dan penuh dengan cahaya suci. Kami adalah jiwa yang terpaku dalam diam, tanpa ada sosok dirimu yang menyapa. Kami rajut benang-benang yang kau tinggalkan, sehingga bisa menjadi baju untuk kami ketika kita bisa bersama lagi nanti. Walau tubuhmu telah berselimut tanah, namun percayalah bahwa kebaikan yang kau tanamkan akan membuatmu tetap bernafas. Ragamu telah pindah ke dimensi dan keadaan yang berbeda. Lingkunganmu, kemampuanmu, dan kebutuhanmu pula berbeda. Namun karena cinta murni, sejati, suci, sempurna dan abadi tak berbeda, maka kita tetap manunggal, menyatu dan tak berbeda sepanjang masa. Ayah, terima kasih telah memberi kami teladan yang selalu berpesan bahwa umat ada untuk diperjuangkan, bahwa tidak semua jihad ada dalam medan perang, bahwa kesungguhan mengelola dunia pendidikan adalah bagian dari perjuangan. Telinga kami masih terngiang nasihatmu tentang syiar yang tidak harus selalu di atas mimbar, tentang dakwah yang tidak harus selalu di majelis mewah, tentang berjuang yang tidak harus di tempat yang tenang. Pesanmu terpatri abadi dalam hati, untuk selalu bergerak dan menjadi orang bermanfaat yang tidak hanya sekedar dimanfaatkan. Karena Allah tidak melihat banyaknya pengetahuan, tidak melihat banyaknya gelar yang disandang, tidak melihat jutaan materi yang dimiliki, tapi nilai keikhlasan dan manfaat dari itu semua menjadi poin penting yang dicatat malaikat, lalu diberi pahala. Ayah, pada air mata yang jatuh kali ini, kami selipkan salam perpisahan panjang. Ada kesetiaan yang telah kau ukir pada setiap kenangan selama kau ada. Kami bukan hendak mengeluh, tapi rasanya terlalu sebentar kau di sini. Kau tetap hadir dengan jiwamu, jiwa yang hidup dalam kehidupan, yang kini menjelma dalam kenyataan, dalam kedamaian panjang, penuh kebahagiaan. Selamat jalan cahaya mata dan penyucuk jiwa kami. Selamat jalan Bapa, Ayah, Guru, Kiai, dan teladan kami. Selamat berbahagia menemui pemilik sejati. Surga telah lama menantimu untuk dapat terbaring dalam dekat kasih keabadian bersama pemilikmu, Sang Maha Rahman.